Akibat jangkar putus dan mesin bermasalah, perahu nelayan asal Pacitan tergulung ombak di selatan Pantai Garongan, Panjatan, Kulon Progo. Beruntung awak perahu yang sempat tergulung ombak berhasil diselamatkan tim SAR. Seorang awak perahu atas nama Tri Cahyono yang sempat rombang-ambing di tengah lautan berhasil diselamatkan tim SAR Satlinmas Wilayah 5 Pantai Glagah yang tiba di lokasi kejadian. Nelayan asal Pacitan, Jawa Timur ini berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan perawatan petugas. Kejadian berawal saat Tri Cahyono tengah mencari ikan di pantai selatan Kulon Progo sejak Senin lalu. Pada Selasa siang, jangkar yang ditambatkan korban tiba-tiba terputus di tengah laut saat gelombang pasang tiba. Naasnya pada saat yang sama mesin perahu justru bermasalah dan tidak berhasil dinyalakan oleh korban. Hingga akhirnya perahu karam saat dihantam gelombang tinggi. Beruntung di saat perahu terbalik, korban berhasil menggapai styrofoam dan berusaha berenang ke pantai hingga akhirnya diselamatkan tim SAR. Tadi kami personil piket mendapat laporan dari para pemancing bahwasanya di perairan selatan Garongan Dusun 1 ada perahu kendem dan kita koordinasi dengan Polairut dan juga TNI AL merapat ke lokasi dan memang betul ditemukan perahu sudah terbalik posisi dan ABK, satu ABK alhamdulillah selamat, sempat terapung sebentar dan kita selamatkan tadi sampai di perairan. Dan untuk kondisi ABK sudah baik-baik saja, tidak ada cedera. Kalau dugaannya kecelakaan karena apa? Untuk dugaan tadi jangkar informasi putus. Dari ABK jangkar putus dan mesin trouble, jadi terbawa arus ke utara. Tergulung ombak. Usai diselamatkan, korban langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara perahu korban mengalami kerusakan di beberapa bagian, mesin rusak, genset dan alat tangkap hilang dengan kerugian mencapai 8 juta rupiah. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, iNews, melaporkan.